الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لنجدكم بلجرا dari كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد. نواقض الإسلام عشرة، pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Nawaqid ini jamak dari naqid, yang artinya pembatal. Pembatal-pembatal Islam, kata beliau, ada 10. Yang pertama, wajib bagi kita untuk memahami bahwa ketika seorang telah menjadi seorang Muslim, maka bukan berarti itu menjadi jaminan bahwa dia tidak akan keluar lagi dari Islam. Ada perbuatan-perbuatan, ada ucapan-ucapan yang dapat menyebabkan seorang keluar dari Islam. Oleh karena itu, para fuqaha mereka menyebutkan di dalam kitab-kitab fikih ada yang berkaitan dengan ahkamul murtad, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang murtad, yaitu yang keluar dari Islam setelah dia menjadi seorang Muslim. Dan ini dikuatkan dengan dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang akan kita sebutkan ini. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi setiap Muslim bahwa jangan dia merasa bahwa ketika dia telah menjadi seorang Muslim maka berarti dia telah aman, dia telah dijamin sebagai penghuni surga. Tidak ada jaminan. Terkadang seorang dia Muslim, lalu kemudian di akhir hayatnya dia menjadi kafir. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerangkan tentang hadis-hadis fitnah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang ada seorang di pagi hari dia seorang mukmin, namun di sore hari dia telah menjadi kafir, atau sebaliknya, di sore hari dia dalam keadaan mukmin, di pagi hari dia telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya. Dalam riwayat al-Imam Muslim, hendaknya kalian bersegera untuk memperbanyak amal saleh sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu datang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Seorang di pagi hari Muslim atau mukmin, sore hari dia telah menjadi kafir. Atau di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bahagian kecil dari dunia ini. Maka seorang hendaknya berhati-hati. Jangan sampai kemudian dia terjatuh dalam sebuah ucapan atau perbuatan yang menyebabkan Islamnya menjadi batal, wa'liyadu billah. Dia menjadi kafir yang menyebabkan dia kekal di dalam neraka apabila dia mati di atas kekafiran tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa tidak ada jaminan ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah lalu kemudian dia pasti masuk surga. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Yang dimaksud adalah seorang yang memahami kalimat tersebut dan menjalankan konsekuensi dan kandungan yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka seorang Muslim hendaknya berhati-hati. Jangan kemudian dia menganggap remeh satu perbuatan yang boleh jadi perbuatan yang dia lakukan menyebabkan dia keluar dari Islam. Kemudian apa yang beliau sebutkan di sini, nawaqidul islami asyarah, pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Penyebutan 10 ini bukanlah batasan, sebab pembatal-pembatal Islam itu banyak. Namun disebutkannya 10 dalam kitab ini dan demikian pula dalam kitab-kitab yang lain, itu adalah merupakan
perkara-perkara yang menjadi pembatal Islam, seseorang yang seringkali seorang itu terjatuh kepadanya dalam keadaan dia sadar atau tidak sadar. Sehingga wajib bagi kaum muslimin untuk berhati-hati. Jangan sampai dia terjatuh ke dalam perkara-perkara ini. Maka seorang mempelajari, mengetahui apa sih pembatal-pembatal Islam itu, agar supaya dia menjauhkan diri darinya. Seperti perkataan seorang penyair, "Araftu syarra la li syarr, lakin li tawaqqihi, faman lam ya'rif syarra min al-khair yaqa'u fihi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, namun untuk menjaga diri agar tidak terjatuh kepadanya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus dalam keburukan itu. Namun satu hal yang penting berkaitan tentang permasalahan ini, bahwa jangan seorang muslim bermudah-mudahan untuk memvonis orang lain dengan hukum kafir atau Islamnya telah batal, bahwa dia telah menjadi seorang yang murtad, dia telah menjadi seorang yang halal darahnya dan seterusnya. Hendaknya seorang berhati-hati, tidak bermudah-mudahan untuk menghukumi orang lain dengan hukum kafir. Mengapa demikian? Karena ketika seorang masuk ke dalam Islam, dia masuk ke dalam Islam dengan keyakinan sebagai seorang muslim, maka kita tidak boleh pula menghukumi dia meninggalkan Islam kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan. Sesuatu yang meyakinkan, seperti matahari di siang hari. Tidak ada ketersamaran untuk menghukumi dia kafir. Namun, apabila dia memvonis orang lain kafir, ternyata tidak demikian keadaannya. Ternyata dia seorang muslim. Maka vonis kufur tersebut akan kembali kepadanya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahduhuma. Fa in kana kama yaqul wa illa raja'a alaihi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau ucapannya benar, maka benar vonis itu. Kalau tidak, akan kembali kepadanya. Maksudnya dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar akibat tuduhan yang dia lontarkan kepada saudaranya dengan tuduhan kafir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.